Kakak masih marah ya sama aku? Maafin dong, Kak. Kesia, tolong kamu bilang sama dia kalau kita lagi nggak bisa diganggu. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kamu makan yang banyak ya. Kisha yang ambilin aja ya buat kakak. Gak usah, biar Tari aja. Apples. Lagi kak. Tari, gelang kamu mana? Iya, gelang aku mana ya? Kemana lo taruh di mana? Jangan-jangan ketinggalan pas lo lagi mandi, lagi di kamar mandi. Udah cepetan sana ambil. Enggak pernah gue lepas. Ya udah. Tenang aja, ntar juga bakal ketemu kok. Kalau nanti hilang, kita bisa beli lagi, ya? Maaf ya, Kak. Ya, sana makan. Aduh, Sar, gue masih kepikiran deh. Kalau gelang gue yang nemuin Om Dirgo gimana? Soalnya tadi tuh dia senyum-senyum mencurigakan gitu. Udah deh, masalah Om Dirgo sama gelangnya udah gak usah dipikirin dulu. Yang penting kita punya bukti dulu tentang kebusukan-kebusukannya Om Dirgo. Biar kita bisa kasih tau Kadit. Siap-siapin handphone lo, siapin. Putra. Ini buat kamu seperti yang saya janjikan kemarin. Tapi kamu kerja yang rapi. Ngasih duit fix. Laksanakan. Yang rapi. Ya, Pak. Itu tadi. Cita, Mega. Ini uang untuk kalian berdua. Terima kasih banyak. Cepetan. Kalian atur berdua pembukuan perusahaan ini supaya perusahaan ini kelihatan rugi. Rasain lo, anjir, gue ketahuan kan lo. Cicing mulu sih dari kemarin. Lihat ya, kalau sama ini. Itu cewek lagi. Iya, bisik. Iya. Eh, itu tuh di belakang. Sama siapa? Hello. Emang gue pembantu lo? Lihat aja sendiri. Hello, gak usah sewa. Tari, ayo ngaku. Jual gelang ini ke bapak ini kan? Iya kan? Ini kan gelang pemberian Adit. Masa kamu jual juga? Tega bener kamu. Kamu mau uangnya Adit kan? Saya dengar kamu bilang kamu mau nyolong uangnya Adit 10 juta. Apa benar yang dikatakan Om Dirgo? Jawab! Masuk rumah aku juga, Om. Lagian aku mau ngerawat ke Adit. Sudahlah, Om. Biarkan aja Tari ngerawat Adit. Semarah-marahnya Adit dengan Tari, dia juga butuh dirawat orang yang disayang.
Kak, kakak udah mendingan. Syukur deh kalau misalnya kakak udah mendingan. Kakak masih marah ya sama aku. Maafin dong, Kak. Kezia, tolong kamu bilang sama dia kalau kita lagi gak bisa diganggu. Karena kita mau ngomongin soal pertunangan kita yang tinggal 2 minggu lagi. Serius, Kak? Tuh, kamu dengar kan? Udah deh, mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Jangan merusak suasana. Kak, kalau kakak bikin keputusan gak boleh lagi marah. Pamali, Kak. Kamu gak dengar kata saya. Saya lagi gak mau diganggu. Tadi, kapanlah kau bisa dewasanya kalau kau gampang emosi? Ari, lo mau kapan sih kayak begini mulu? Jangan cuekin gue dong. Tari. Tari ngomong dong. Tari, jangan sedih mulu. Gila, sakit banget. Aduh, sakit banget, ya ampun. Aduh, pingsan. Sar. Apaan sih? Lu tuh kalau misalnya mau bohong, yang pinteran dikit apa? Gimana ada ular di sini? Walaupun lo kepatok sama ular, pasti lo udah teriak-teriak, amis lebay. Ih, gue udah lebay tadi. Gue kurang lebay apa, lunya aja. Yang gak perhatian sama gue. Lo beneran jatuh cinta ya sama Kak Adit? Gimana kok? Kayaknya iya deh. Lagian ya Nisar, dia itu cowok pertama yang meluk gue. Habis itu dia cowok pertama yang nyium gue. Habis itu dia sweet banget. Gue juga sedih. Utang belum kebayar lo udah galau. Lagi galau maksimal lagi nih malah digituin. Jadi kualitas daunnya itu berbeda dengan yang perkebunan di sebelah sana tuh. Mungkin karena faktor cuaca ya, di sana cahayanya. Aku mau ngomong sebentar, Kak. Sebentar aja. Kalau mau ngomongin soal Tari, mendingan nggak usah. Kak. Ini penting banget, Kak. Kakak harus dengerin aku. Tari tuh nggak salah, Kak. Malah aku yang salah. Tari emang lagi butuh uang 10 juta. Dia tuh sekarang kerja serabutan. Sekolah aja enggak. Dia rela berhenti sekolah buat ngebayarin utang ibunya yang sakit.
Dan itu totalnya semuanya 10 juta, Kak. Ibu angkatnya tuh sakit dan harus diobatin cepet-cepet. Malah aku, Kak, yang salah. Aku yang suruh Tari buat manfaatin Kakak. Supaya utang-utangnya Tari tuh lunas, Kak. Kak, aku sama Tari itu udah dari kecil bareng-bareng. Aku tahu banget dia dan ini tuh beban terberatnya dia. Harus bayar utang ibunya 10 juta. Kalau enggak, ibunya nggak bisa diselamatin, Kak. Ibunya tuh udah sakit parah. Tari sayang, Kak, sama Kakak. Sekarang aku bingung, Kak. Aku bingung mesti ngapain soalnya Tari tuh nggak pernah semurung ini. Tari tuh orangnya periang banget. Dan sekarang dia tuh murung banget, Kak. Aku bingung mesti ngapain. Aku nggak bisa lagi ngomong sama dia. Maafin, Kak. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu punya utang 10 juta? Kalau kamu anggap aku kakak kamu, harusnya kamu cerita dari awal. Abis ini aku pikir ini masalahku sama keluarga. Apa? Masalah kamu sama keluarga kamu? Kamu anggap aku apa? Bukan keluarga. Kak, maafin aku ya. Aku tuh juga. Kalau kamu ada apa-apa, kamu cerita sama kakak. Kakak juga pingin bisa diandalkan. Nah, itu dong kalau yang namanya saudara. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, terus kita berempat kan, misalnya ada yang nenggol-nenggol gitu, gimana? Coba-coba. Kamu ngagetin aja. Tuh, lihat. Iya, deh. Yuk, kita sana aja. Kok mereka baikan sih? Pokoknya Kisha nggak mau tahu, dua gembel itu harus keluar dari rumah kita, Bah. Abah jangan kebanyakan mikir dong. Lakuin sesuatu, Bah. Kisha, sabar dong. Abah udah nyuruh orang untuk lidikin Tari. Udah tuh, muka jangan ditukuk begitu. Percuma dandan lu muka ditukuk dulu. Dari dulu Abah tuh gak pernah muji Kisha ya. Abah itu sayang gak sih sama Kisha? Kok pakai nanya Abah sayang gak sama Kisha? Abah nih kayak gini sampai nipu segala. Itu demi kamu.